Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Oscar Jaya Mobil. Spesial kali ini kita di dealer Daihatsu Cilacap yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan 33A. Jadi buat teman-teman yang pengen datang ke sini langsung datang aja. Kalau enggak, nanti kita ada kakak wasis yang akan siap melayani Anda semua dalam pembelian unit mobil terbaru Daihatsu Cilacap. Nah, spesial hari ini kita bakal review salah satu mobil yang paling dicari. Ini terkenal banget dengan iritnya, terkenal banget dengan daya tahan bantingnya. Ini katanya sih banyak banget yang buat travelan atau buat unit keluarga juga. Kita bakal kupas tuntas, Pak. Makanya jangan skip, tetap like, comment, and subscribe biar kita bisa menampilkan mobil-mobil keluaran terbaru, mobil-mobil bekas, pokoknya yang sangat spektakuler, fantastis, dan bombastis. Nah, ini dia mobil yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua karena kenal dengan iritnya, terkenal dengan harganya sangat super terjangkau oleh kalangan masyarakat Indonesia dan bisa menemani keluarga Anda. Yup, langsung aja kita bakal kupas tuntas untuk Sigra tipe R ini, guys, dengan 1200cc. Kalau kita lihat dari penampakannya sekilas gitu ya kan, ini gagah banget, ini chaos banget, parah pokoknya. Buat teman-teman, ini mobil keluarga tapi everything in the morning. Oke, yang pertama ada lampu LED ya guys ya. Kalau Sigra tipe R ini lampunya udah LED. Ini keren banget, gagah banget lampunya. Dan di sini juga ada fog lamp udah ada kalau yang tipe R. Terus bisa kita lihat juga untuk grill depannya, ini grill depannya hitam, cuman ada tambahan untuk chrome kecilnya gitu ya guys ya. Jadi ada plisir, kalau bahasa Jawanya itu plisir, chrome kecil. Ini chaos parah. Dan untuk spionnya ini udah retractable mirror dan juga nanti ada mirroringnya. Nanti kita bahas yang di interior ya guys ya. Oke. Selanjutnya itu pelek guys. Kalian pasti penasaran banget dengan Sigra R ini peleknya kayak gimana sih, dan kita langsung aja tampilin. Ini untuk pelek Sigra R. Ini ring 14 dan udah 12 tone. Kalau kalian pahami, kalian cermati, ini mirip dengan Veloz, velgnya Veloz, ya nggak guys? Dan di sini juga udah bonus talang air. Sekali lagi ini udah bonus talang air, jadi teman-teman nggak khawatir lagi. Antenanya ini udah Safin, jadi tampilannya makin mewah gitu ya. Kalau kita lihat dari belakang, ini wiper belakangnya sudah ada. Kalau yang tipe D, nanti kita bakal bikin video lagi untuk tipe D. Dan ini udah ada wipernya guys ya. Dan juga ada tambahan juga di bagian belakang, ini sudah krum-kruman. Kalau yang dulu sama ya, sama yang dulu, tapi dulu agak kecil, sekarang ada gedean gitu, agak lebaran dikit. Ya, cakep lah. Dan juga untuk Sigra R ini, kamera parkir ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi untuk parkir yang masih main feeling. Ini udah ada kamera parkir dan juga sensor belakangnya juga udah ready. Oke, kita lanjut lagi untuk interior. Dalamnya kayak gimana sih yang tipe R ya guys ya. Buat kalian yang pengen nyari mobil irit, mobil keren, mobil mewah, tapi harganya terjangkau oleh kita, siapa lagi kalau bukan Daihatsu Sigra.
Nah, buat kalian yang pengen pesan-pesan, nanya-nanya DP-nya berapa, angsuran berapa, langsung aja hubungi nomor yang tertera di deskripsi video ini ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi untuk interiornya. Kita bisa saksikan pelan-pelan aja ya guys ya, ini dashboard dan plafon itu udah hitam semua, jadi enak dilihat gitu ya, serasi gitu antara dashboard dan juga plafonnya. Dan untuk remote-nya ini ada dua, ada remote utama dan remote kunci. Terus kita lihat juga untuk penampakan LCD-nya. Jadi kalau yang tipe D itu belum ada LCD-nya, cuma tip biasa. Kalau yang ini udah ada LCD-nya, Bluetooth dan lain sebagainya tuh udah termasuk ya guys ya. So, ada juga di sini eco meter. Jadi kalau yang dulu kan belum, yang D ya. Terus kalau sekarang yang tipe R itu udah ada eco meternya. Jadi teman-teman kebantu sekali dengan parameter-parameter ini ya guys dalam berkendara. Nah, kalau misalkan teman-teman beli Sigra ini di Daihatsu Cilacap, itu udah ada bonusnya, pernak-pernik bonusnya lah guys ya. Ya misalkan ada kaca film 20-40 mereknya CPF1, dan bonus lain-lain nanti bisa calling-calling aja melalui nomor yang tertera di deskripsi video. Ini salah satu yang bikin gua tertarik sama Sigra ini. Walaupun sepele tapi bikin gua menarik banget menurut gua. Karena apa? Ini udah retractable mirror, dan juga mirroringnya juga sangat-sangat membantu kita kalau misalnya lagi berkendara nih. Itu bisa setting-setting dikit lah ya. Dan untuk AC-nya, ini AC-nya kalau Sigra R ini belum double blower ya guys ya. Karena ini hanya sebatas saluran penghantar ini, blower biasa ini ya. Dan juga kalau misalkan kita lihat, ini joknya super-super nyaman sekali, desainnya juga nyaman sekali, juga ada tambahan untuk handrest-nya ini nih. Oke, kita lihat di bagian belakangnya. Kalau kita lihat dari belakang, Sigra R ini keren banget, luas juga. Dan ini ada keranjang belakang ya, bonus. Ya, bisa buat naro-naro bantal, buat pembatas bantal, buat naro-naro apa, biar lebih rapih lagi nantinya. Dan cup holder-nya juga udah ready. Spesial untuk Sigra R ini udah ada headrest-nya. Jadi teman-teman bisa setting nanti posisi duduknya, posisi istirahatnya di dalam mobil. Tentunya bagasinya ini terbilang cukup luas juga ya, enak juga. Makanya nggak salah, orang-orang pada beli Sigra, orang-orang pada milih Sigra. Harganya sangat terjangkau, nyaman, irit, dan yang paling penting adalah performanya. Jadi jangan ragu, jangan malu, dan jangan bimbang. Langsung aja hubungi nomor yang tertera di deskripsi video ini. Yang mau nanya-nanya tentang DP, angsuran, atau nanya-nanya tentang spesifikasi, bisa melalui kakak Wasis. Nah, jangan lupa juga kalau kalian mau beli Sigra, kita juga ada video yang Sigra D. Ini kan udah irit, terjangkau, dan ternyata masih ada lagi yang lebih irit dan lebih terjangkau lagi. Saksikan video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.